Pagi itu, Budi ingin berkunjung ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mengayuh pedal sepedanya. Sepeda adalah benda. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa jadi saling bertabrakan. Wah, jadi kacau ya. Sekarang, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Seperti cerita Budi di awal video, Budi memberikan gaya pada sepedanya dengan cara dikayuh. Karena diberi gaya, sepeda Budi bisa bergerak. Artinya, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Bagaimana jika Budi mengayuh sepedanya lebih cepat dari biasanya? Ya, sepeda Budi juga akan bergerak lebih cepat. Artinya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin tinggi kecepatan benda. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, semakin rendah juga kecepatan benda. Setelah sampai di rumah Dodi, Budi mengerem sepedanya agar bisa berhenti. Saat direm, Budi juga memberikan gaya pada sepeda. Kampas rem akan menekan roda agar berhenti berputar. Artinya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Budi dan Dodi kemudian bermain sepak bola di halaman rumah. Budi menendang bola ke arah Dodi. Kemudian dengan cepat, Dodi menendang bola itu kembali ke arah Budi. Saat menendang bola, Budi dan Dodi sedang memberi gaya pada bola. Gaya yang diberikan oleh Dodi membuat bola berganti arah. Selain mempengaruhi gerak dan kecepatan benda, gaya ternyata juga mengubah arah gerak benda. Karena terlalu asik bermain, tidak sengaja bola yang ditendang oleh Budi mengenai pot bunga milik ibu Dodi. Pot tersebut akhirnya pecah. Perhatikan, saat bola mengenai pot bunga, ada gaya yang diberikan pada pot sehingga vas bisa pecah. Artinya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Wah, ternyata banyak ya pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kalau sudah tahu, gimana nih biar kita jadi lebih bijak? Tentunya bersyukur ya, karena ada gaya yang dapat mempermudah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi kita juga harus berhati-hati ya ketika memanfaatkan gaya supaya tidak sampai merusak atau merugikan orang lain. Perhatikan, saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memantul ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Jika kalian ingin latihan soal tentang gaya dan gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.